Salsa Dila Juwita menjadi salah satu sahabat Lesti Kejora. Namun di pernikahan sirinya, sang biduan justru tak mengundang putri Les Dahlia tersebut. Salsa Dila Juwita mengungkap dari teman-teman Breeders' Mind, Lesti Kejora hanya satu orang yang diundang. Selebihnya, ia tak tahu alasan istri Rizky Billar tersebut tak mengirimkan undangan nikah siri. Dia, Lesti, menikah setelah margin. Kalau yang diundang itu cuma Dinda Hau, kata Salsa Dila Juwita. Salsa Dila Juwita menduga alasannya tak diundang karena khawatir pernikahan siri Lesti Kejora bocor. Maklum, proses sakral yang berlangsung April 2021 itu sempat ditutupi. Mungkin gue orangnya tidak bisa menjaga rahasia, kata Salsa Dila Juwita. Entar pas pulang ditanya emak gue dari mana nikahan Dede Lesti Kejora, imbuhnya sembari tertawa. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar terbilang pernikahannya cukup unik saat mempublikasikan jalinan cinta mereka. Rangkaian pernikahan mulai dilakukan Mei 2021 saat Rizky Billar mengatakan akan mempersunting Lesti Kejora. Lamaran yang megah itu pun disiarkan di televisi termasuk beberapa acara lain. Hingga sampai puncaknya, Rizky Billar mengucapkan ijab kabul pada Agustus 2021. Namun di balik rangkaian pernikahan, pasangan ini rupanya lebih dulu menikah siri, lengkap dengan mahar pernikahan. Keduanya menikah pada April 2021, tak lama setelahnya Lesti Kejora hamil. Lesti Kejora melahirkan anak pertama secara kaisar pada tanggal 26 Desember 2021. Usia kandungannya saat itu 34 minggu. Begitulah informasinya.